mengunjungi sedikit kebun milik sekolah yang memiliki tanaman buah naga. Tanaman buah naga ini konon katanya sudah ditanam selama 10 tahun. Setelah penantian 10 tahun, alhamdulillah buah naganya sudah berbuah. Ini seperti lagu itu ya, 10 tahun sudah. Ini buah naganya. Lumayan bagus. Buahnya udah ada, tinggal naganya yang belum. Jadi seperti itu. Buah naga ini ternyata punya banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Manfaatnya adalah dia bisa mengurangi rasa lapar. Kenapa? Ya betul. Ini pasti gitu. Karena kandungan buahnya itu, kandungan glukosanya itu glukosa yang tinggi. Rasa manisnya itu memiliki kandungan glukosa yang sangat tinggi. Jadi teman-teman, kalau misalkan ingin diet, bisa memulai dengan cara mengkonsumsi buah naga. Oh iya, saya punya pengalaman mengenai buah naga. Tapi sebelum saya menceritakannya, tolong kita janji dulu ya, nggak boleh ketawa. Jadi dulu itu, ya maaf ya, kira-kira 7 tahun yang lalu ayah saya sakit. Lalu sepupu saya memberikan buah yang termasuk buah naga. Orang tua saya, ayah saya waktu itu minta untuk mengupas buah naga. Saya itu termasuk orang yang sok tahu, padahal nggak tahu. Jadi saya tanpa bertanya bagaimana caranya, saya pikir buah naga itu sama kayak buah pepaya. Jadi saya kupas. Saya kupas seperti buah pepaya, guys. Lalu saya potong kecil-kecil, saya kasihkan ayah saya. Waktu itu saya jus. Jadi kata ayah saya, rasanya pahit. Lalu saya bilang, itu obat yang bagus, ayah. Karena buah naga itu terkenal merupakan buah yang apa ya, memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Jadi ayah saya terpercaya sampai pada akhirnya ibu saya ketika ke rumah nenek saya melihat buah naga yang dibelah dua. Nah, itu dibuang. Jadi kayak dikerok gitu kan. Itu dibuang di tempat sampah. Ibu saya lalu bilang, "Loh, ini buah naga itu cara ngupasnya gimana ya?" Itu tinggal dibelah lalu diambil kerahnya. Ah. Setelah itu dikonfirmasi ke saya, teman-teman. Jadi ya ampun, itu pengalaman yang sangat memalukan ya. Tapi semoga kegoblokan saya ini hanya cukup berhenti di saya. Oke, jangan kemana-mana lagi. Itu kegoblokan saya yang paling hakiki. Dan semoga tidak ada lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.